unboxing edisi Disney Sumsum karakter Frozen. Kita buka. Ini dia Takara Tomy edisi Disney Sumsum karakter Frozen. Nih depannya guys, modelnya nih. Nih modelnya nih kayak ada wajahnya, ini mulutnya, terus nih make upnya, nih matanya, terus nih alisnya, nih di kaca depannya juga nih kayak ada rambutnya, terus ini warna krim, di atasnya nih kayak ada apa nih yang buat princess gitu, terus di belakangnya warna biru, dan ini nomor polisinya 1127. Ih lucu banget mobilnya guys dan imut. Halo mobil The Frozen. Yang kedua Disney Alice. Kita buka. Ini dia Disney Alice Truck Deluxe. Nih model mobil Alice Truck Deluxe ini modelnya seperti mobil klasik. Terus ini di atasnya seperti topi. Terus di tengah-tengahnya ini warna orange dan ini warna ungu. Dan di bawahnya ini warna ungu kegelapan nih di depannya. Ini persis banget sama model mobil klasik. Ini rodanya. Terus ini belakangnya nih kayak ada penarik tali. Selanjutnya kita unboxing karakter Olaf Sumsum. Ini dia mobil karakter Olaf Sumsum. Mobil karakter Olaf Sumsum ini warnanya putih dan di depannya modelnya seperti wajah. Ini alisnya, terus ini matanya, terus ini hidungnya, terus ini mulutnya. Tuh dia mempunyai satu gigi dan ini seperti batang kayu dan ini di belakangnya nih nomor polisinya 1127. Olaf ini manusia salju loh kalau di film The Frozen. Yang keempat karakter Halloween Special Eddie. Mobil Halloween Special Eddie ini modelnya seperti model klasik. Ini di depannya nih lampunya, terus nih ada gambar pita. Terus di atasnya nih ada bentuk model pita dan ini bulat-bulat hitam ini adalah telinganya Eddie. Terus ini di pintu sampingnya ada tulisan Minnie Mouse dan ini belakangnya nih lampu belakang mobilnya bulat-bulat. Terus nih di sini bulat juga dan ini logo Mickey Mouse. Yang kelima karakter Baymax. Model mobil karakter Baymax ini seperti model minibus klasik nih di atasnya. Sandruknya dibuka, terus ini di depannya modelnya seperti matanya Baymax dan ini belakangnya nomor polisinya tulisan Baymax dan ini lampu belakangnya nih bulat-bulat nih warna merah dan ini sampingnya warna mobil Baymax ini putih dok. Selanjutnya yang keenam karakter Model mobil karakter Pooh ini seperti mobil ambulan klasik. Nih di depannya ini kayak wajah loh. Ini ada telinganya, terus ini kayak matanya, ini hidungnya, terus ini kayak pipinya, nih ada serinanya di atasnya, terus ini belakangnya, nih tulisannya, ini nomor polisinya Winnie the Pooh.
unboxing karakter Disney Motors Olaf. Model mobil karakter Olaf ini modelnya seperti mobil klasik. Ini di depannya nih modelnya seperti wajah. Terus ini adalah hidungnya. Ini hidungnya wortel. Terus ini alisnya. Dan ini batang kayunya. Ini di samping-sampingnya ini tangannya Olaf. Ini di samping-sampingnya juga tangannya Olaf. Ini juga di belakangnya ini ada topi sama tongkat untuk berdiri. Selanjutnya yang ke-8 kita unboxing karakter Toy Story Woody. Model mobil karakter Woody ini seperti model mobil polisi klasik. Nih ada lampu serine polisinya. Terus ini topi Woody-nya nih warna coklat. Terus ini ada tulisan Woody di kap mesinnya. Ada tulisan serif. Nih samping-sampingnya ini kayak ada kulit sapi. Terus ini nopolnya 1995. Selanjutnya yang ke-9 kita unboxing Alice Stroke Deluxe. Motor Alice Stroke Deluxe ini seperti Vespa, terus warnanya rame banget loh. Ini ada ungu, terus ada orange, terus ada hijau dan krim. Terus ini ada jam waktu. Yang terakhir, yang ke-10, Truck Monster University. City ini seperti model truk box klasik. Nih warnanya biru, terus ini ada putih strip, terus ini ada grillnya warna krim. Nih ada boxnya, ada tulisan Monster University. Terus ini di atas boxnya ada tulisan M. Dan nopolnya tahun 2013. Terus di sampingnya ada gambar Monster University. Truck Box Monster University, Vespa Alice Stroke Deluxe, mobil polisi Woody, Disney Motors Olaf, Ambulance Pooh, Minibus Baymax, mobil Eddie, mobil Alice Stroke Deluxe, Disney Tsum Tsum Olaf, Disney Tsum Tsum The Frozen. Guys, setiap unit mobil bobotnya lumayan berat loh. Nih di bawahnya ada tulisan Takara Tomy dan nomor produksi. Terus nih juga nih di bawahnya ada tulisan Takara Tomy dan nomor produksi. Guys, komen ya di bawah. Kalau kalian ingin memiliki mobil Takara Tomy, datang aja langsung ke Toy City Q Mall Banjarbaru. Aku tunggu ya. Oke guys, sekian dulu video unboxing 10 Takara Tomy edisi Disney Pixar. Terima kasih sudah menonton video ini.